guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semua ya, dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya mau cek engine ya, karena ini mau digunakan. Dili, sudah lama tidak dipakai ya. Kita cek dulu. Kita... Oke. Ini kita lepas dulu guys. Kita lepas dulu karena ini sudah oke. Ini berat guys, ini betul-betul berat. Cek engine sudah. Ini pakai diesel Kubota dari tahun 1980 ya, ini sudah 30 tahun, 2 tahun lah. Tapi ini engine enak sekali ini. Kita cek, sudah 32 tahun. Oke, kita cek dulu. Sudah lama. Oh, belum digas. Sudah lama enggak, mungkin mau di kasih minyak dulu ya. Karena sudah ambilkan minyak dulu. Kita aja. Oke, kita tes lagi ya, teman-teman. Belum. Masih. Mau. Hujanan nih kemarin. Entah kenapa ya. Minyaknya habis. Belum masih ya. Tidak mau berbunyi.
aneh mas. Panggah mau naik no. Hah? Kupingnya coro panggah untuk naruh. Ya ampun akan no. Entah jadi. Biasanya enak loh. Tidak mau bunyi ya. Biasanya itu. Tidak mau bunyi ini harus di mau dicek nozzle sama klenyer ini klenyer nozzle sama klenyer mau dicek ini sebenarnya ini biasanya enak lagi ini kita lagi sebelum kerja ini harus dites ya harus dipanasi karena ya sering berganti-ganti orang ya, berganti orang yang menyewa. Jadi setelah ini pulang dicek oli, cek sini baut-baut dan selalu dicek. Kalau lama tidak bunyi ya, kadang-kadang perlu pemanasan. Oke.
ini beberapa hari lagi mau dipakai, guys. Jadi ya engine ini sudah lama, sudah tua. Kalau keluaran tahun 1980 lah. Sudah 32 tahun lah, ya. Nah, 80 lebih ya, ini keluaran 80 itu. Kalau 82 lah. Sekitar 80 atau 82 itu sudah lama. Tapi masih terawat. Yang penting oli. Yang penting oli itu setiap berapa hari diganti, berapa bulan diganti lah. Oke. Okay. Ya. So. Ini beda ya, mau ya. Oke, guys, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Anda semua.